aku harus mendapatkan kitab sakti itu. Itu dia. Kamu mengancam papa? Hah? Kamu mau papa usir dari rumah ini? Dan papa hentikan semua fasilitas yang kamu terima selama ini? Marvel gak peduli. Lebih baik Marvel jadi anak gembel daripada jadi anak papa. Saya tahu permasalahan antara Om dengan Marvel. Jadi saya mau bantu Om untuk menangkap perisi bertopeng itu. Nyusul bokap lo, oke? Okay? Udah sana cepet. Salah satunya. Enggak. Gue enggak bakal biarin Raquel kenapa-napa. Kaca nggak bisa pecah sih. Sial. Raquel! Raquel, bangun, Raquel! Mel, api makin tinggi deh. Mel, kita harus nyelamatin diri, Mel. Enggak. Mel, Mel. Tolongin Indah untuk menyusulin papanya. Saya minta tolong banget. Gue harus temuin papa. Itu taksinya. Stop! Neng, mau pentas drama di mana, Neng? Biar saya antar atuh. Bapak nggak deteksi ini? Oh, bapak-bapak yang ke bandara tadi. Palingan dia mah, Neng, udah naik pesawat. Saya udah dari tadi nurunin dia di bandara. Raquel, Kel. Ini kondisi suatu diri, kan? Kel, baby Raquel. Bangun dong, Kel. Ya.
Kok gak bangun-bangun sih? Wah, kalau begini gak bisa dibiarin nih. Gue harus kasih CPR. CPR? Ah, maksud gue itu gorengan hangus. Ah, lama lo pada. Elah dahlah. Gimana sih? Kan abang cuma mau kasih napas buatan. Kok malah ditonjok? Sumpah ya, gue sangka gue udah di neraka tau gak bangun-bangun liat muka lo. Tapi, kok gue bisa selamat ya? Tadi kan mobil gue tuh udah... Peri bertopeng itu yang nolongin lo. Jadi, lebih baik lo bilang terima kasih ke dia, ya? Peri, lo pasti bohong. Gak mungkin Peri itu nolongin gue. Yang Rockwell, apa yang dibilang Marvel itu benar. Tadi yang madamin api itu, si Peri bertopeng itu. Dasar Peri bodoh. Kalau dia nolongin gue, berarti dia gak bakalan bisa nolongin Indah buat ngejar papanya. Aku emang bodoh. Jelas-jelas tadi aku punya kesempatan untuk tolongin papa. Tadi aku malah nolongin Rachel, yang jelas-jelas jahat sama aku. Maafin aku ya, Pa. Aku emang anak yang gak berguna. Itu artinya hati lu baik, Dah. Makanya, lu mau nolong siapapun tanpa pandang siapa dia. Dan apa yang udah dilakuin sama lu. Ya, sekarang kita berdoa aja. Semoga bokap gak kenapa-napa ya. Makasih ya, Tor. Semoga aja ini semua juga berakhir. Dengan aku mendapatkan kitab sakti itu, papa terbebas dari sihirnya mama. Tapi, lu udah simpan buku sakti itu baik-baik kan? Sama Rachel gak kelihatan nih. Aman. Makasih ya, Fel, udah nganterin gue pulang. Mampir yuk. Enggak. Gue lagi buru-buru. Tapi gue peringatin lo ya. Lo jangan ikut-ikutan sama nyokap lo dan bokap gue. Lo jangan nyakitin Indah. Nanti... Iya, tenang aja. Lo yakin gak mau mampir dulu? Lo mau kemana sih buru-buru banget? Mau cari Indah. Marvel! Indah mulu. Toro, lo bisa telepon gue nanti aja gak? Gue mau ngejar Marvel dulu nih. Kel. Apa yang mau gue omongin sama lo tuh lebih penting daripada ngejar Marvel. Tadi Indah bilang sama gue, kalau dia udah nemuin kitab sakti itu. Mama! Indah! Mana kitab sakti itu, Indah? Ma, Indah kok gak ada sih? Mana gak gitu anak? Hah? Hilang terus. Di rumah udah gak aman. Berarti aku harus cari tempat yang aman untuk menyembunyikan kitab sakti. Tapi di mana ya? Aku akan cari sampai aku bisa mendapatkan kuncinya. Kayak ada yang ngikutin. Jangan-jangan mama sama Rachel lagi.
Kita mau nyari Indah kemana? Dia tuh bisa di mana aja sekarang. Mama merasa Indah berada di sekitar sini. Ayo kita berpencar. Kitab sakti itu sekarang ada di tangan aku dan dalam lindungan aku. Sekarang kamu tidak akan bisa melihatnya, apalagi memilikinya. Kita lihat saja nanti. Peribusuk itu. Mungkin gue bisa cari pakai kekuatan gue aja. Gue emang gak bisa ngeliat kitab sakti, tapi gue bisa ngerasain auranya. Kok letaknya pindah-pindah sih? Pasti kitab itu lagi permainin gue. Kalau kamu banyak bergerak,
nanti ikatannya semakin kencang ikat kamu. Tenang, tenang. Dan rumput itu lama-lama akan semakin naik untuk menutup wajah kamu. Jadi kamu tenang. Tenang, tenang dulu, Rayel. Nggak ada di sini, tapi sudah ikut kabur bersama peri bertopeng itu. Maksud Mama? Kitab sakti itu nggak ada di tangan Indah, tapi ada di tangan peri bertopeng itu. Mas Toro ya? Iya, siapa ya? Saya utusannya Pak Alam, saya mau nganterin ini, Mas. Kena. Mendingan buku pentingnya umpetin di kamar Oli dulu deh. Terus Kak Indah cari alasan biar Bu Agni sama Kak Rakul gak curiga kalau Kak Indah itu peri bertopeng. Oli takut kalau mereka mulai curiga. Oh iya, benar-benar. Ya, makasih Ali. Sekarang kita Sakti, kamu ikutin Ali. Lo tadi habis ketemu sama peri bertopeng kan? Di mana kitab sakti itu? Kalau lo nggak mau jawab, gue nggak bakal lepasin tangan gue. Kitab sakti udah dibawa sama peri bertopeng. Terus kamu abis dari mana aja? Kenapa nggak ada di rumah? Tadi Indah beli bunga buat ziarah ke makam ibu. Tuh bunganya. Bisa-bisanya kamu kasih kitab sakti itu ke peri bertopeng. Ingat ya, kamu cuma punya waktu 1 minggu untuk membawa kitab sakti itu ke saya. Atau saya akan membuat papa kamu menderita. Tugas dengan benar. Karena itu, saya minta kamu
untuk mengambil kembali kitab sakti itu dari peri bertopeng. Kalau tidak, saya akan buat papa kamu akan semakin menderita. Jangan, Ma, jangan, Ma. Ma, jangan, Ma. Ma, jangan. Lakukan tugas kamu dengan benar. Jadi sekarang lo tinggal pilih. Mau kitab sakti atau bokap lo? Dan sementara lo mikir, gue bakal ngedit sama Fel. Gue benar-benar harus kerja keras untuk mencari kunci pembuka kitab sakti itu. Biar gue bisa menghentikan kejahatan Mama Agni dan menyelamatkan Papa. Tapi harus cari di mana? Lo di mana? Oke, kita selesaikan sekarang. Lo tunggu ya. Mana? Udah sana, jauh-jauh dari gue. Ih, Marvel, gue mau ngajakin lo deh. Yuk. Gue mau pergi nih, lagi buru-buru. Kemana? Gue ada janji sama Toro. Mana Toro? Kok gak ada? Tolong! Suara Toro? Tolong! Tolong! Hei, Toro! Lo kenapa? Mereka siapa? Lo kenapa? Mereka anak SMA Panglima, Fel. Yaudah, biar gue yang ngejar. Ayo. Batalkan rencana romantis gue. Maju, maju cantik. Ambu. Bentar. Ada yang rakul tuh. Pasti ya, yang rakul mau ngajakin Abang Jack yang maging ini ngetet. Weka. Bisa aja lu anak Garut. Orang yang ngajak ngedate gue, dia kan udah ngirim surat ke gue. Eh, badak Sumatera, enak aja lu. Dia tuh udah ngirim telepati ke gue. Ah, bisa aja kandang merpati. Weka. Baby Rake akhirnya ketemu lagi. Aduh, Baby tahu gak sebenarnya Abang tuh kangen banget sama Baby. Gak nyangka ya kita bisa ketemu di sini. Ih, lagi. Bosen gue ngeliat muka lo. Ah, Baby bisa aja. Padahal mah Abang tahu tuh, sebel-sebel pasti Baby mau kan. Wek. Baby lah.
Suara gue kok hilang? Kenapa gue mendadak bisu begini nih? Tolong! Tolong ya gue dong! Lo ngomong apa sih? Gue gak ngerti kalau lo gak bisa ngomong. Gue ada janjian sama Indah. Bye. Jack. Gila lu apa-apaan sih mangap-mangap lu. Kayak babon mangan kebab lu. Bodoh ah. Tolong! Tolong! Gak lama lagi, peri bertopeng itu akan muncul untuk menolong si Marvel. Dan setelah peri bertopeng itu muncul, langsung gue potong sayap. Buncis deh. Yang benar aja lo. Gua aja kagak denger. Tolong. Itu kan benar. Kayaknya ada enggak beres deh. Gua tolongin dulu ya. Yaudah dah, hati-hati ya. Wah, kalau kayak gini gua harus kabarin yang lain nih. 1 2 3 Tolong. Bukan kamu. Mira, cepat beri. Serangan anak panah dari mana nih? Beri, cepat lepasin saya beri, biar saya bisa tolong beri. Oh.
bisa saya bantuin nggak? Gimana caranya? Nggak ada yang perlu kamu bantuin. Udah sana, mendingan kamu pergi aja. Tapi... Peri itu jadi terluka gara-gara nolongin gue. Mana musuh bidadar? Sini, biar Abang Jack bombardir. Amazing. Apaan sih? Kok pakai tangan gitu sih? Wow. Dah, kita harus cari orang misterius itu. Yaudah, Vel, gue ikut lu ya. Oke. Lu berdua cari di sana. Ya. 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 Lu kenal mereka, Vel? Iya. Mereka yang nyerang gue sama Toro tadi. Kenapa harus bisa begini sih? Kan bisa berantem sama Marvel. Terus kenapa gue harus kejebak sama kue pepe begini sih? Nggak ngomong lagi. Kue pancong. Lu pikir gue nggak bisa silat, Tate? Asal lo tau, gue ini cucunya si Fitung yang ketujuh. Apaan tuh? Aduh, suara apaan tuh lo? Aduh. Misterius itu. Ya. Orang misterius itu. Dan gue nemuin ini panahnya. Panah ini. Ya. Panah ini yang nyerang peri bertopeng tadi itu. Maka dari itu, gue tadi nyariin lo, Vel. Ternyata lo ditangkap sama orang itu. Pas gue mau bantuin, malah gue yang dipukulin. Ya wes. Sing penting kowe selamat, Tor. Udah yuk, balik. Hey, Tor. Yuk. Thanks ya, udah menolong gue tadi. Bagus. Marvel gak curiga. Biarpun kali ini gue gagal dapetin saya, gue jadi masih bisa deket Marvel dan mancing peri itu lagi. Panah ini pasti punya papa. Jangan-jangan orang tadi gue liat itu. Orang suruhannya papa. Kalau gitu, gue bakal datang lagi ya. Nih, gue bawain obatnya.
Lu bawa nanas mau ngapain? Aduh, mau rujakan. Menurut primbon kampung Arangemiri, kampung di mana gue dilahirkan, ini buah nanas itu bisa menyembuhkan penyakit tenggorokan. Kalau masalah suara hilang mah ya, itu masalah kecil lilil. Terus, cari gimana? Ijus. Itulah bulat-bulat. Buset, wah tuh, lu parah banget deh. Masa iya harus ditelan bulat-bulat? Gini-gini, si Kilo juga manusia, walaupun badannya segede semut. Ya udah, kalau nggak mau, gue buang aja. Cik, lu ngapain sih ngebawa kita ke rumah sikat? Rumah sakit. Katanya si Gintong mau suara balik. Kalau suara mau balik, berarti kita harus kesini ke dokter THT. Ide bagus. Berisik lu semua. Kemana aja deh, yang penting suara gue balik. Ayo. Mau dibawa kemana sih? Ayo. Ini tempatnya. Iya, udah masuk aja. Coba masuk. Masuk. Coba lu masuk. No. Iya, no, dokter lagi tidur, no. Eh. Sana masuk. Dadah. Makan. Sakit, nanti siapa yang mau nolongin orang-orang lagi? Kakak juga nggak tahu, Ali. Lu nikmatin aja, Vel, selama lu masih bisa. Karena sebentar lagi, dia bakal jadi milik gue. Aku udah punya rencana terselubung buat Marvel. Jadi gini. Jadi dengan gitu Marvel gak akan tahu kalau itu sebenarnya pesta pertunangan. Gue pernah lihat di kalung ini, di gudang barang-barang antik bokap gue. Lo cari kalung itu, gue